Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi di channel Keluarga Zaldi. Masih di kota Semarang, kita mau jalan-jalan naik kereta api wisata nih. Kemarin kita check out dari Dusun Semilir lebih awal karena kita mau buru-buru beli tiket kereta wisata di stasiun Ambarawa. Jarak antara Dusun Semilir ke stasiun Ambarawa ini tidak terlalu jauh ya guys. Kemarin kita menggunakan Google Maps. Oh iya, kita sudah pernah review stasiun Ambarawa ini ya, kalian bisa cek video-video kami yang sebelumnya. Eits, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel kami ya. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Nah, kita sudah sampai nih. Stasiun Ambarawa ini berada di Jalan Stasiun Nomor 1 Panjang Kidul, Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Kita disediakan juga parkiran yang luas, guys. Museum Kereta Api Ambarawa adalah stasiun kereta api yang dialihfungsikan menjadi sebuah museum perkeretaapian pertama di Indonesia. Di sini, kita bisa melihat beberapa kereta api yang berjaya pada zamannya. Cus, kita masuk. Untuk biaya tiket masuk Museum Kereta Api Ambarawa ini dikenakan biaya Rp10.000 per orang. Lalu, untuk tiket kereta wisatanya dikenakan biaya Rp100.000 per orang. Saat kita masuk, kita dapat melihat di dinding gambar-gambar dan keterangan soal perkeretaapian di Indonesia. Lalu di samping kita, juga terdapat kereta-kereta yang sudah tidak aktif, guys. Keren banget loh kereta-keretanya. Kalian bisa membaca detail-detail tentang perkeretaapian di dinding sepanjang koridor ini. Sekarang kita nyebrang ke area stasiunnya ya. Nah, ini nih area stasiunnya. Kita bisa foto-foto dengan background stasiun tempo dulu. Di sini pemandangannya keren juga loh guys. Di sini terdapat ruangan di mana kita bisa melihat barang-barang yang digunakan saat zaman dahulu. Nah, kita naik kereta wisatanya yuk. Kereta ini bergerak ke arah Tuntang dan akan kembali lagi ke stasiun Ambarawa. Perjalanannya ini sekitar 60 menit, guys. FYI, kereta ini kereta tua yang masih aktif loh. Nah, di dalam keretanya kita ditemani pemandu wisatanya ya, guys. Kemarin kami mendapatkan posisi duduk di gerbong paling akhir. Wih, guys, lihat deh pemandangannya. Keren banget loh. Oh iya, rute Ambarawa dan Tuntang ini menawarkan pemandangan gunung saat melintasi rawa pening. Saat kita kembali ke Ambarawa, hanya kepala keretanya yang berpindah ya, jadi nggak satu keretanya yang berputar. Oh iya guys, sepanjang perjalanan banyak anak-anak kecil yang nungguin kereta lewat, jadi jangan lupa dadah-dadah ya, mereka pasti bakal seneng.
Kalian bisa cek jadwal kereta api wisata ini di IG @kawisata. Untuk tiketnya hanya bisa dibeli pada hari H keberangkatan ya. Oke deh guys, segini dulu untuk perjalanan kita kali ini ya. Jangan lupa tungguin video kita selanjutnya. Sampai jumpa!